Bikin sweet potato wedges. Wah, emang boleh sekrenyah dan seenak ini. Hai haters, ini bahan pertama ada ubi yang sudah dicuci bersih. Aku sengaja pakai kulitnya, teman-teman. Dan kemudian ada 1 sendok teh bubuk jamur, 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada, dan tepung maizena secukupnya ya teman-teman. Ini bikinnya gampang banget dan mudah. Yang pertama kalian harus iris-iris ubinya seperti membentuk 1/2 lingkaran ya teman-teman. Nah ini contohnya ya teman-teman. Kemudian siapkan air panas mendidih. Kemudian masukkan 1/2 sendok teh garam. Kemudian kita rebus ubinya selama 3 menit ya teman-teman. Ingat, ini hanya untuk 1/2 matang. Lalu kita angkat. Kemudian kita dinginkan. Setelah dinginkan kita masukkan perbumbuan ya teman-teman. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita baluri ubinya dengan tepung maizena sampai selesai. Dan kemudian kita diamkan dulu sampai meresap. Lalu kita goreng sampai benar-benar crispy kriuk. Mantap. Lalu kita angkat dan siap disajikan. Ala-ala kafe ya teman-teman. Dan ini luarnya garing dalam cuwi. Ini enak banget teman-teman. Dari luarnya crunchy, dalamnya benar-benar cuy lembut, dan tekstur dari ubi madunya ini benar-benar perfect. Dan rasanya ada manis, gurih. Wah, ini cocok banget buat kalian, wajib dicoba. Bikinnya gampang banget ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow biar konten kreatornya makin semangat lagi untuk bikin video menarik lainnya ya teman-teman. Bantu follow, like, komen, dan share ya teman-teman.